Aku mengenalmu, tapi kau tak mengenalku. Kau adalah seorang idol. Bukan hanya dikenal banyak orang, tapi kau sudah mendunia. Harapanku, pastinya suatu saat kita berjumpa secara langsung dan nyata. Karena itulah kebanggaanku. Apabila keadaan berkata lain dan Tuhan tidak menghendaki kita bertemu, apalagi mengenal, bahkan pada akhirnya kau menjadi milik orang lain, tak apa bagiku. Karena ku tahu bahwa cinta tak harus memiliki. Justru akulah yang salah yang sudah menyukai bahkan mencintaimu. Dimana engkau bukanlah takdirku. Aku pun harus terima bila kau bahagia dengan wanita lain yang kau cintai dan menjadi pilihanmu. Setidaknya aku percaya, bukan kebetulan kalau aku pernah menjadi ARMY.